Oke guys, balik lagi di channel Sinetron Ternama. Seperti biasa, Mimin akan membahas trailer Ikatan Cinta malam ini, episode 26 Februari 2021. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Anda bisa mendapatkan info-info menarik lainnya di channel ini. Setibanya di kantor, resepsionis memberitahu Randy kalau ada dua orang tamu yang menunggunya. Randy pun menemui kedua orang itu. Kedua orang itu bertanya identitas Randy dan menanyakan apakah Randy adalah pengendara mobil dengan plat mobil yang disebutkan. Randy mengiyakan semuanya. Lalu kedua orang itu membawa Randy pergi dan meminta Randy menjelaskan semuanya di kantor polisi. Randy pun langsung menelpon Al dan mengabari bahwa dia berada di kantor polisi. Al pun terkejut. Ia segera mengajak Rena dan Andin pulang. Ia berdalih ada pekerjaan mendadak yang harus diselesaikan di kantor. Al pun langsung bergegas menemui Randy di kantor polisi. Setibanya di sana, Al sangat terkejut. Rupanya Nino sudah berada di dalam ruangan. Nino menanyakan apa alasan Al memerintahkan Randy melakukan itu terhadapnya. Al menjelaskan bahwa ini semua hanya untuk mendapatkan sampel darah Nino. Mendengar itu, Nino langsung mengerti. Dan Nino akan segera mencabut laporannya. Akhirnya, Al dan Nino pun berdamai. Kira-kira guys, apakah Al akan menceritakan kepada Andin kalau Rena itu adalah Mindy? Dan bila hasil tesnya ternyata Rena benar anak Nino, apakah Al akan menyerahkan Rena pada Nino? Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus sinetron Ikatan Cinta di RCTI. Saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.